Selamat sore, ini bersama sahabat-sahabat Mas Yabudin dari Lutungagung. Tulungagung. Sebentar ada mobil dulu. Ya, juga sahabat Panser yang terhormat. Ini dia, dan jangan lupa subscribe YouTuber Sihabudinata. Dan ini ada kita gila-gilaan, guys. Ini ada dulu ketumnya ketum Aji Supriyono. Ketuanya ketua, guys. Gak sombong ya, ketuanya ketua. Membawahi ketua Songgali. Saya belum. Di sini aku menemukan cewek, tapi ternyata di pantatnya ini ada beberapa lem. Berikut adalah ilmu hipnosis yang diperagakan oleh Kang Roma. Gak pakek irama. Buat kawan-kawan yang gak tahu ilmu hipnosis. Ilmu hipnosis adalah suatu kondisi pikiran yang dihasilkan oleh sugesti. Kemudian sugesti ini digunakan untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah kesadarannya. Pacepak-cepak jeder, menang banyak. Tahu lem paling yang lengket apa? Okay. Lem paling lengket apa? Lem paling lengket ada? Lem paling lengket apa? Lem tahu lem Alteco? Tahu lem Alteco? Tahu lem ceketnya lem Alteco? Tahu pernah nyeketnya lem Alteco? Ketika di pantatnya tak kasih lem, maka yang terjadi? Lengket ya. Oke, duduk sing enak. Oke, duduk sing enak. Duduk sing enak. Dan tak kenapa mulai saiki? Tidak perlu percaya. Dan tak kenapa mulai saiki tak kasih lem dalam hitungan ke 10, tapi setiap hitungannya lem itu akan semakin tambah. Paham? Oke, paham ya. Tak hitung 1 sampai 10. Ini hitungan ini adalah lem ya. Lem G ya, lengket ya. Tak hitung 1 sampai 10, entah kenapa lemnya itu semakin hitungan, maka semakin tambah, maka semakin lengket ya. Maka semakin lengket. 1, saya tambah lemnya. 2, saya tambah lemnya. Oke, ketika sampean berusaha berdiri, maka yang terjadi adalah pantat Anda akan semakin lengket. 3, oke, semakin berusaha berdiri, maka yang terjadi adalah akan semakin lengket. 4, oke, saya tambah lagi lemnya lebih lengket lagi. 6, semakin hitungannya tambah, maka yang terjadi adalah lem ini akan semakin lengket. Ketika sampean berusaha berdiri, maka pantat Anda akan semakin lengket. Bagus. 7, semakin lengket. Ketika Anda berusaha berdiri, maka lem ini akan semakin lengket. 8, semakin lengket. Ketika berusaha berdiri, maka lem ini akan semakin lengket. Iya, semakin berusaha berdiri. Semakin berusaha berdiri, maka lem Anda akan semakin lengket. 9, terakhir. Semua saya tambah lem yang semakin lengket. Ketika saya berusaha berdiri, maka yang terjadi lem ini akan semakin lengket. 10, ya, berusaha berdiri. Iya. Ketika berusaha berdiri, maka lem ini akan semakin lengket. Iya. Ketika berusaha berdiri, maka Anda akan semakin lengket. Iya. Berusaha berdiri, oke. Sekarang lemnya saya pindah ke mata. Maka jamkan mata 1, 2, 3, jamkan mata. Oke, dalam hitungan ke-5, maka mata Anda akan semakin lengket. 1, 2, 3, iya, lengket. Dalam hitungan ke-3, lemnya saya pindah. 1, 2, 3, oke, jamkan mata, rileks. Badannya rileks, semuanya rileks. Badannya rileks. Lemnya saya pindah ya. 1, 2, 3, lemnya saya pindah ke mata. Oke, rileks. Saya hitung ke-5, entah kenapa semakin tambah hitungan, maka semakin lengket. 1, 2, semakin berusaha membuka mata, maka yang terjadi lem Anda akan semakin lengket. Saya tarik lagi lemnya. 4, semakin lengket. Berusaha membuka, ketika saman berusaha membuka, maka yang terjadi lem Anda akan semakin lengket. 3, sedikit pun saman berusaha membuka, maka lem Anda akan semakin lengket. Oke, rileks, semua badannya rileks. Ada balik pun. Semua batalnya rileks. Oke. Oke, bagus.
saya pindah lagi lemnya, saya cabut, saya kasihkan ke mata. Saya hitung lagi 1 sampai 5. Entah kenapa setiap hitungannya maka menambahkan lem yang sangat lengket. 1. 2 semakin lengket, semakin lengket. Ketika berusaha membuka mata, mata Anda akan semakin lengket. Ketika berusaha membuka mata Anda akan semakin lengket. 2 semakin lengket. Sedikit pun selain berusaha membuka mata yang terjadi, mata Anda akan semakin lengket. Oke, semakin rileks, semakin rileks, semakin rileks. Semakin rileks, semakin rileks. 3, semakin rileks, mata Anda sedikit pun berusaha membuka, maka yang terjadi mata Anda akan semakin lengket. Iya, sedikit pun berusaha membuka mata Anda, mata Anda akan semakin lengket. Lengket. 4, semakin lengket. Oke. Sedikit pun cuman berusaha membuka, maka mata Anda akan semakin lengket. Oke. 5, sedikit pun berusaha membuka, maka mata Anda akan semakin lengket. Iya, bagus. Oke. Entah kenapa suasana yang ada berada di sini akan suasana yang ada di sini membuat Samen akan rileks jauh dari biasanya. Oke. Oke, rileks dari biasanya. Oke, ketika berusaha membuka mata, maka yang terjadi adalah mata Anda akan semakin lengket. Oke, semakin rileks. Semakin rileks. Ora fokus, mawes jarno. Semakin rileks, tetap suasana yang ada di sini membuat Samen akan lebih fokus. Oke. Tetap rileks, tetap rileks. Suasana yang di sini, tarik napas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Rileks, suasana yang ada di sini membuat Samen akan lebih rileks. Oke, tarik napas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Oke. Oke, tarik napas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Oke, semakin rileks. Saya kasih hitungan ketiga. Kelima. Setiap hitungannya membuat Anda, setiap hitungannya Samen akan membawa ke rileks yang jauh dari biasanya. Satu, semakin rileks. Tarik napas dari hidung. Ketika terbangun nanti nama Anda akan berubah menjadi Rojak. Ketika Anda berusaha mengingat nama Anda, maka yang terjadi yang keluar dari secara spontan dari mulut Anda adalah nama Rojak. 5. Kenapa? Namanya? Halo Bang Rojak. Namanya? Samen laki-laki atau perempuan? Perempuan? Namanya. Tapi kok Rojak namanya? Namanya. Oke, salam dulu. Perkenalkan nama saya Mas Roma, namanya? Rojak singkat, namanya? Rojak. Oke, boleh lihat mata saya yang kiri? Boleh lihat mata saya yang kiri? Boleh lihat. Entah kenapa mulai saat ini ketika melihat Mas Roma, maka wajahnya itu adalah sama. Wajahnya Mas Roma adalah seperti Mas Roma, tetapi melihat sekeliling Anda itu adalah orangnya wajahnya mirip seperti Anda. Dalam hitungan ketiga, entah kenapa ketika melihat teman-teman Anda, itu adalah wajahnya mirip dengan Anda. Ketika paham kan kepala? Oke, mulai saat ini dalam hitungan ketiga Anda akan melihat sekeliling Anda yaitu adalah wajahnya sama. 1, 2, 3. Siapa ini? Mas Roma. Namanya? Rojak. Nama saya? Ini kok nama saya? Nama ya, Pak? Nama jenengan? Iki? Iki siapa ini? Iki siapa? Mirip aja ya? Mirip dah. Entah kenapa mulai saat ini ketika melihat kemiripan teman Anda, maka Anda tersenyum dengan sendirinya. Tersenyum dengan sendirinya. Iya, tersenyum dengan sendirinya. Siapa ini? Ini. Oke, boleh lihat tangan saya. Semakin mendekat, Anda akan merasakan kelelahan, dan semakin dekat, semakin nyaman, dan tidur. Oke.